Ini mau tak ambil kulitnya ya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore-sore ini teman-teman, sesuai dengan komen-komen kalian yang sudah saya intip ya, itu saya bikin tumis kulit jeruk pepaya ya. Memang itu kemarin tuh saya gigit itu nggak pahit teman-teman. Rasanya itu seperti labu ya, labu siem ya. Oh, labu. Pokoknya kayak labu gitulah ya. Tidak pahit ya. Wes, jadi kali ini saya mau tumis bersamaan dengan daging sapi, teman-teman ya. Wes, ikuti aja teman-teman ya buat yang punya ide. Terima kasih ya idenya, oke. Ikuti aja kelanjutannya. Stay tune. Nah, ini teman-teman ya. Ini mau tak ambil kulitnya ya. Kemarin yang kuning itu sudah tak buang karena takutnya bosok ya. Ini kulitnya nggak usah ya, ininya aja, gabusnya. Oke teman-teman, nah ini sudah selesai. Sekarang tinggal mirisi, diiris begini aja ya. Oke, nah ini dia. Wis, tinggal bikin bumbunya ya. Oke, ini bumbunya teman-teman ya. Saya bumbunya gini aja, wis, simple-simple saja. Bawang putih, bawang merah digeprek, cek gini. Cabe, jahe ya. Di sini saya pakai daging teman-teman ya. Ini sudah tak irisi, cuman belum kecil-kecil ya, ngirisi. Tak irisi lagi supaya agak kecilan sedikit. Di sini saya kasih tomat hijau teman-teman ya, biar gurih. Oke, sekarang kita masukkan bumbunya. Ini saya nyambel ya, kita masukkan sekalian. Masukkan dagingnya. Tomat. Garam. Kecap asin. Saya kasih red vinegar ya. Oke, baru kita masukkan jeruknya ya. Tutup. A few moments later. Oke teman-teman, ini sudah matang ya. Sudah oke, dimatiin kompornya. Baunya sudah kemana-mana. Terus di sini ini ada telur ya, telur ikan putian ya. Ini adalah saya perdana ini makan ini ya teman-teman. Saya belum pernah makan yang namanya telur ikan atau daleman ikan ya, baru kali ini nyoba.
tak goreng pakai tepung. Ini tepung sajiku atau tepung yang sudah jadi. Goreng. Oh, ya. Ini kalau tes. Oh, bahaya ini. Terus. A few moments later. Bung, selamat buka puasa. Semenang buka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Untuk yang menjalankannya, ini sambel. Ini yang kulit jeruk ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pahit, ya. Terima kasih. Enak. Ini anu, guys. Apa namanya? Endok telur ikan. Kong keropok suka nih, enak telurnya ternyata. Tak kan panci loh. Enaknya tiada tara. Tanpa kerupuk ini enggak enak, guys. Enggak, teman-teman. Selamat berbuka puasa ya buat semuanya. Tanpa terkecuali yang lagi menjalankannya. Nih, teman-teman. Mantap. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah selesai berbuka puasa, teman-teman ya. Kalian pun juga sama, teman-teman ya, sudah selesai tentunya berbuka puasa. Oke, teman-teman, ternyata mantap, tak gentap-gentap. Wis, pokoknya tidak diragukan lagi, enak, guys. Oke, teman-teman semuanya ya, jadi alhamdulillah banget sudah berbuka puasa iki sampai keringetan kabeh, teman-teman ya, karena kita makan sambel ya, terus nasinya panas ya, wis. Dan untuk sayurnya mantap, gentap-gentap ya, wis. Ini terima kasih ya buat yang sudah komen, yang sudah beri saran, makasih banget masukannya ya, wis, mantap, pokoknya enak, wis. Kemarin tuh sebetulnya saya biarkan dulu di tempatnya ya, cuma yang kuning sudah saya buang ya. Terus karena saya ngintip komen-komen kalian ya, jadi wow ya wis, jadi tak masak dengan daging. Oke, teman-teman, saya pamit dulu, teman-teman ya, ini sudah waktunya mau bersih-bersih dan juga saya mau mandi, teman-teman ya. Oke, saya pamit dulu, teman-teman ya, terima kasih banget. Saya ucapkan sekali lagi buat kalian semuanya tanpa terkecuali dimanapun kalian berada ya, semoga kalian semuanya sehat, wis kuat, lancar rezekinya, wis pokoknya apapun itu urusan kalian dan keluarganya semuanya lancar. Oke, wis pamit neh yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di video saya selanjutnya, dadah.